Hai, salam sejahtera. Dalam video ini saya nak tunjukkan cara-cara menukarkan hard disk drive komputer kepada solid state disk ataupun SSD yang baru. Saya pasti anda sudah tahu apa kelebihan bertukar kepada SSD. Jadi dalam video ini saya mahu terus tunjukkan langkah-langkahnya saja. Sediakan barang-barang berikut. SSD jenis SATA. Kabel SATA untuk sambungan di komputer desktop. Bagi anda yang menggunakan komputer laptop pula, dapatkan kabel USB to SATA. Okay, pemutar skru untuk buka casing komputer yang bersesuaian bagi komputer laptop dan juga desktop. Bagi anda yang menggunakan komputer desktop, mungkin anda perlukan skru kecil ini untuk pasangkan SSD ini ke chassis komputer nanti. Sekarang kita pasangkan SSD ini ke komputer. Bagi komputer desktop, dalam keadaan komputer sudah dimatikan, sambungkan SSD dengan kabel SATA dan power kabel ni ke motherboard komputer, kemudian anda boleh hidupkan komputer. Bagi komputer laptop pula, anda boleh terus sambungkan SSD ini ke laptop dengan kabel USB to SATA ni ke USB port di laptop anda. Mula-mula kita dapatkan dulu aplikasi Macrium Reflect Free. Kita masuk ke website Macrium ni. Anda boleh Google dulu, cari Macrium Reflect untuk pergi ke websitenya. Bila anda sudah masuk ke website Macrium ni, scroll ke bawah sikit, cari Reflect 7 Free dan klik download. Okey, di sini klik di pilihan I need a personal free license yang ini. Kemudian klik continue. Save file ke komputer anda. Klik fail yang baru saja anda download tadi. Aplikasi ini sebenarnya ialah download agent untuk kita download aplikasi Reflect 7 yang kita perlukan sekarang. Kemudian klik download. Sekarang download agent ni sedang download installer app Reflect 7 ni. Bila download dah selesai, ia akan terus mulakan installation apps ni ke dalam komputer. Di sini ada dua pilihan, home dan commercial. Okey, pilih saja home dan klik next. Di sini pula anda boleh registerkan installation Macrium Reflect ni kalau anda mahu. Tapi kalau tak nak registerkan pun tak apa, untick saja di atas ni. Kemudian klik next. Okey, klik next lagi. Dan seterusnya, klik install. Okey, proses installation pun berjalan sekejap saja. Nanti bila semua proses installation ni selesai, Macrium Reflect 7 ni akan muncul sendiri. Selepas selesai installation, Reflect 7 ni akan terus muncul. Kita dapat lihat hard disk yang digunakan sekarang, yang ini. Dan yang ini pula SSD yang baru dipasangkan tadi. Lihat hard disk drive yang digunakan sekarang, saya nak klonkan dua partition ni saja ke SSD. Yang dua lagi ni tak perlu sebab sebelum ni saya buat satu partition untuk simpan lagu, movie. Dan yang ni memang dah ada dari dulu, recovery partition.
Nak delete pun tak boleh, tapi tak apalah, cuma 500 MB saja. Kalau anda tak ada buat apa-apa partition lain pada hard disk anda, biasanya akan ada dua partition yang ini saja. SSD ini kapasitinya cuma 120 GB saja, lebih kecil daripada kapasiti hard disk ni. Jadi kena pastikan jumlah saiz data dalam hard disk ni boleh masuk ke dalam SSD ni. Jadi saya dah padamkan file-file yang tak perlu, data-data penting saya dah pindahkan ke portable hard disk lain, dan software yang tak berapa gunakan yang besar-besar tu pun saya dah uninstallkan. Jadi sekarang semua ni muatlah masuk ke dalam SSD yang baru ni. Sekarang saya tick dua partition ni saja. Yang ini System Reserve dan yang ini pula C Drive. Dalam partition yang inilah adanya Windows yang kita nak clone dengan apps yang ada dalam ni sekali. Kemudian klik dalam kotak ni, keluarlah menu Clone This Disk ni. Okey, klik. Bila keluar yang ini, klik pada Select a Disk to Clone to. Okey, apps ni tunjukkan storage drive kosong yang ada. Jadi di sini memang ada satu saja yang ditambahkan tadi. Klik di sini. Kemudian klik Next. Schedule Disk Clone ni kita abaikan saja. Klik Next. Okey, yang ini Clone Summary. Apps ni bagi tahu kita partition yang ada, saiz data yang nak diklon dan sebagainya. Okey, klik finish. Sebelum klon bermula, keluar backup save option ini dulu. Biarkan tick pada run this now dan save backup yang ni boleh untick, kita tak perlukan, dan klik okey. Okey, proses ni akan ambil masa bergantung pada jumlah saiz data. Jadi anda bolehlah tinggalkan komputer anda dulu, nak pergi makan nasi ke atau nak tengok-tengokkan anak-anak anda tengah belajar kelas online ke, silakan. Okey, sekarang proses pengklonan sudah pun siap. Klik OK saja, settle. Untuk komputer desktop, lepas klonkan hard disk ke SSD tadi dah selesai, restart komputer, kemudian masuk ke BIOS setting. Okey, rupa BIOS setting ni berbeza-beza ikut jenis komputer ataupun motherboardnya. Dalam BIOS setting ni, setkan komputer nak boot ke drive mana masa buka komputer. Yang ni, saya pilih yang inilah, SSD baru ni. Hard disk yang lama tu pula nanti boleh digunakan untuk simpan apa-apa data, lagu, movie, file-file kerja ke, apa-apa sajalah. Tapi kalau katakan anda tak nak gunakan pun tak apa, boleh cabut saja hard disk ni masa komputer dah dimatikan nanti. Tapi saya nak biarkan sajalah, nanti boleh guna. Okey, save setting BIOS ni dan restart. Okey, untuk komputer laptop pula, SSD yang disambungkan dengan kabel USB tadi sudah saya cabutkan. Sekarang saya nak tukarkan hard disk yang ada dalam laptop ni kepada SSD. Jadi kena buka untuk cabutkan hard disk yang lama tu dan tukarkan kepada SSD. Okey, gunakan screwdriver ni untuk buka penutup hard disk ni. Okey, inilah dia hard disknya yang dipasang dengan besi mounting ni. Jadi saya kena bukakan besi mounting ni sekali. Okey, sekarang saya gantikan dengan SSD.
Okey, sudah siap dipasangkan SSD ni. Jadi saya pasang balik penutup ni. Saya baru onkan komputer ni. Sekarang tengah boot Windows ni. Rasa memang lagi cepat dari masa guna hard disk drive dulu. Cepat je masuk ke dalam Windows. Baiklah, itulah dia cara-cara tukarkan hard disk drive HDD kepada SSD dengan cara clone. Jadi saya harap anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Jangan lupa tekan butang like dan sharekan video ini supaya kawan-kawan anda pun mendapat manfaatnya juga. Terima kasih kerana menonton.